Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sesriku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di Masjid Al Irsyad ini ataupun para pendengar. Alhamdulillah, satu hal yang membahagiakan ketika kita kumpul bersama di rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna, membaca ayat-ayat Allah dan bersama-sama kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan kalimat berikutnya, karena janji berikutnya adalah Nabi SAW menyampaikan illa nazalat fihi musakinah wa hafathumur rahmah wa dzakarallaha fi man inda, akan turun ketenangan, rahmat, malaikat menaungi, bahkan Allah akan menyebut-nyebut kita di sisinya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita hari ini adalah tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam, yang dituturkan lengkap berurut dari awal, dari kecil sampai akhir, sampai berakhir, bahkan hampir berakhirnya kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ini adalah kisah yang dituturkan, totalnya ada 111 ayat. Dan itu menuturkan tentang kisah satu orang manusia yang sangat mulia. Tentu waktu kita sangat tidak cukup untuk bicara tentang kebesaran surat ini dengan seluruh pelajaran yang sangat amat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya memasuki ayat-ayatnya, kita akan selami bersama-sama mengambil mutiara hikmahnya. Akhir surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab, ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi siapapun yang punya akal, mau memainkan akalnya, mau menggunakan nikmat akalnya. Ini bukan perkataan yang dibuat-buat, bukan perkataan yang diada-ada, bukan fiktif. Tapi ini untuk mengimani sesuatu yang telah lewat, menjelaskan dengan detail segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat kasih sayang dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Saya ingin ayat ini, ayat penutup ini saya letakkan di depan. Ini menutup ayat, karena memang karakter ayat ini adalah bertutur dari awal sampai akhir. Baru kemudian akhir, di akhir Allah menyampaikan, ambil pelajarannya. Karena di kisah-kisah mereka ada pelajarannya. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, masalah di kita hari ini adalah bahwa kisah sejarah itu, yang pertama kita senang dengan kisah fiktif, itu masalah besar di semua, hatta sampai di tayangan anak-anak kita. Padahal Quran mengajari kita, ma kana haditsan yuftara, ini bukan perkataan yang diada-ada, ini bukan kisah fiktif. Tidak ada kisah fiktif dalam Al-Quran Al-Karim. Nabi SAW tidak pernah berkisah fiktif. Sementara kita sangat senang dengan legenda dan dongeng, ditambah lagi dengan tayangan anak-anak kita yang sangat bermasalah itu, yang tidak jelas sumbernya. Bagaimana orang bisa tiba-tiba berubah jadi robot? Nah itu masalahnya, Pak. Tidak ada yang logis. Bahkan akhirnya anak-anak kita diajari hal yang jauh dari logika. Kalau ada kancil dialog sama harimau, ada dialog indahnya antar mereka berdua, itu anak cerdas akan bertanya, Pak, apa sempat itu dialog? Apa enggak dimakan itu kancil sama macannya? Itu anak cerdas. Tapi kalau anak yang dibodoh-bodohin, nanti jadi bodoh beneran, Pak.
Karenanya Quran mengajarkan kita bukan dongeng, tetapi sejarah, kisah. Masalah di kita itu satu. Yang kedua, masalah kita hilangnya ibrah. Apa ibrah? Kata ibr, ain ba ra dalam bahasa Arab itu artinya nyebrang, Pak. Menyebrang. Ma'bar itu artinya jembatan. Ya, jembatan atau jalan. Mengapa sejarah disebut sebagai jembatan atau tempat penyeberangan? Agar bersambung antara kita yang hidup hari ini di 2015 ini, Pak, dengan di zaman masa lalu, di tahun manapun, di abad manapun. Nabi Yusuf kapan hidupnya? Jauh. Jauh sebelum Masehi. Jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diminta itu. Nah, masalah di kita putus jembatannya, Pak. Putus jembatan kita hari ini. Kita tidak kenal Rasul kita. Kok begitu, Pak? Kita pahlawan kita di sini, Pak, tidak tahu kita. Sejarah Surabaya ini yang benar bagaimana, kita tidak tahu sejarah sebenarnya. Mengoreksi sejarah Indonesia sampai sekarang tidak selesai, Pak. Tak selesai. Kenapa? Karena takut kalau Islam yang muncul, Pak. Karena sejarah negeri ini adalah sejarah Islam. Mau diapakan pun sejarah Islam. Karena ini perjuangan muslimin. Karena itulah, maka putus jembatan kita. Begitu putus jembatan kita, putus sekian banyak kebaikan. Akhirnya, begitu kita bicara sejarah, kita bicara tentang sesuatu yang membosankan. Seperti beliau sampaikan tadi, Pak. Membosankan, tidak menarik. Ditambah kalau belajar di sekolah atau di kampus, gurunya tidak menarik pula. Lengkap sudah penderitaan sejarah ini. Lengkap sudah, Pak. Saya bilang, subhanallah. Coba untuk perhatikan. Saya tidak akan bicara panjang tentang sejarah, karena itu bicara Nabi Yusuf hari ini. Ini mukaddimah. Bahwa kalau kita coba kita lihat, cukuplah datanya, cukuplah buktinya bahwa sejarah itu istimewa hanya dengan satu poin. Sepertiga kitab suci kita, Al-Quranul Karim, isinya adalah sejarah. Sepertiganya adalah sejarah. Artinya Allah ingin panduan kita, hidup kita itu sepertiganya sejarah. Sepertiga sejarah. Yang pernah membangun generasi luar biasa, 1000 tahun lebih, ini peradaban terpanjang yang pernah ada dimiliki oleh satu bangsa, satu agama. 1000 tahun lebih muslimin dengan semua kebesarannya itu, ternyata itu dibangun dengan konsep sepertiganya adalah sejarah. Tanyakan sekarang ke pendidikan di negeri ini, baik di sekolah ataupun di rumah atau di kampusnya, berapa persen sejarah untuk membangun masyarakat anak-anaknya? Nyaris tidak ada, Pak. Nyaris tidak ada sejarah menjadi kurikulumnya. Makanya susah payah kita membangunnya, padahal Quran sudah mengajari, ajari, bimbing mereka dengan sejarah, mudah sekali mengarahkan anak-anak kita. Kita bersusah payah hari ini bicara karakter, 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 tidak jelas tuh mau karakter apa sebenarnya, ya kan? Mau kemana arahnya, pakai apa, akhirnya salah jalan. Subhanallah, sepertiga Quran adalah sejarah, dan itu istimewanya, Pak. Karenanya kalau ada di antara antum yang kelak jadi menteri pendidikan, saya nitip, Pak. Wallahi, Pak, sepertiga panduan hidup kita adalah sejarah. Bagaimana ceritanya tiba-tiba dia tidak mendapatkan sebuah tempat yang cukup di anak-anak kita, untuk masyarakat setelah kita, untuk para pemimpin setelah kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Yusuf ini itu punya posisi yang istimewa. Setidaknya dari dua hal, Bang. Yang pertama adalah apa yang tadi sudah disampaikan tentang bahwa ini surat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala di tahun Amul Huzn. Tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu tahun 10 kenabian. Jadi beliau Nabi Muhammad jadi nabi 10 tahun. Kemudian ada peristiwa yang membuat beliau sedih, bertumpuk-tumpuk peristiwanya. Wafatnya paman beliau, 3 bulan berikutnya wafat istrinya. Kemudian nanti itu bulan Ramadan, di bulan Syawal Nabi SAW nanti berupaya untuk mendakwahkan Islam, mencari lokasi, karena Mekah tidak lagi kondusif, tidak bisa menerima Islam, akan naik ke Taif, jalan kaki, Pak. Jalan kaki dari lebih dari 70 km, jalan kaki naik gunung bersama dengan putra angkatnya, Zaid bin Harithah, hanya berjalan kaki. Boleh dicoba, kalau mau belajar sejarah tolong dicoba, Pak. Jalan kaki 70 kilo, baik, yang kita bayangkan begitu sampai tempat kan minum air es yang dingin, ya kan,
istirahat tiduran selonjoran. Itu kita bayangannya. Nabi sampai di Thaif dilempari batu, Pak. Dilempari batu. Subhanallah. Masa itu kesedihan Nabi luar biasa. Kesedihan pamannya yang ternyata sampai akhir tidak mendapatkan hidayah, tidak mampu mengucap syahadatain. Istri tercinta yang luar biasa mendukung dakwah beliau, Khadijah radhiyallahu anha, meninggal. Nabi berdakwah di masyarakatnya, dilempari sampai Allah melihat nabinya perlu untuk ditawari agar diazab masyarakat Thaif. Tapi kelapangan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam telah teruji. Inilah orang yang lapang, Nabi teladan kita itu orang yang lapang, Pak. Jadi kalau ada orang hatinya sempit, susah memaafkan, itu memang bukan umat Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad itu umat yang sangat lapang hatinya. Kalau bicara pemaafan, tanya Rasul SAW, Pak. Bayangkan, Pak. Sudah jauh-jauh jalan dilempari. Dilempari. Malaikat dua datang menawarkan, aku timpakan gunung sesuai dengan perintah Allah SWT. Kalau kau izinkan Muhammad. Kata Nabi, tidak. La. Kata Nabi Muhammad SAW, innahum qawmul la ya'lamun. Wa arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Kata Nabi, tidak. Mereka umat yang tidak tahu. Kalau tahu saya tidak begini. Kalau saya tahu saya Nabi, mereka tidak perlakukan saya dengan cara ini. Mereka tidak tahu. Justru saya berharap kelak lahir dari tulang sulbi mereka generasi yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah patah harapan, Pak. Bapak ibunya tidak bisa diajari, anaknya diculik, Pak. Dan tanda kutip diculik, ya. Anaknya diambil diajari Islam. Dan benar, Thaif itu baru masuk Islam kurang lebih 12 tahun pasca peristiwa ini. Satu generasi, bukan? Anak-anak kalau lahir di Thaif usia 0 waktu itu, maka mereka baru masuk Islam, anak itu sudah umur 12 tahun. Artinya inilah maka benar kalimat Nabi SAW. Dan Thaif kemudian masuk Islam nanti tahun 9 Hijriah. Hadirin dirahmati Allah. Di masa sedih itulah turun surat Yusuf. Karenanya, seorang ulama besar tabi'in, Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa orang kalau sedang sedih, membaca surat Yusuf, maka akan hilang kesedihannya. Boleh dicoba nanti, Pak. Nanti silakan dicoba baca surat Yusuf, sedihnya hilang apa enggak gitu ya. Kalau enggak ya berarti kita emang enggak paham. Karena saya seorang ahli tafsir, Atha bin Abi Rabah mengatakan itu. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, tentang Allah memberikan kepada nabinya di masa-masa sulit surat ini. Berarti ini surat memberikan jawaban terhadap kesulitan yang sedang menimpa rasulnya, sekaligus kalau orang sedih berarti dihibur. Karenanya kalau ada orang sedih, bahkan Nabi Muhammad pun perlu hiburan. Dan ternyata tuh lihat, hiburan paling efektif itu ternyata sejarah, Pak. 111 ayat isinya sejarah satu orang, Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk apa? Menghibur nabinya. Tentu di dalamnya banyak sekali pelajaran yang nanti jadi hikmahnya. Yang kedua, mengapa surat ini menjadi istimewa adalah bahwa Nabi Muhammad SAW di sepanjang hidup beliau, dalam sejarah beliau itu, beliau sangat banyak mengambil kesan yang luar biasa terhadap kisah ini, mengambil pelajaran dari surat Yusuf, bahkan menjadikannya sebagai kebijakan, itu otomatis karena ini ayat, untuk kebijakan-kebijakan penting. Saya berikan contoh, Pak. Nabi SAW ketika beliau sakit beliau menjelang meninggal itu, kan Nabi SAW berkata pada istri beliau, Mur Aba Bakar Falya Umman Nas, tolong perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan saya mengimami masyarakat. Nabi sudah tidak kuat keluar dari rumahnya karena sakit. Tapi waktu itu putrinya Abu Bakar radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, menyampaikan, Abu Bakar jangan menjadi imam ya Rasulullah. Karena ayah saya itu kalau jadi imam tuh, Pak, itu Al-Fatihah susah selesainya. Karena beliau itu orang yang mudah sekali menangisnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna kunna sawahibu Yusuf. Kata Nabi, kalian ini kayak saudara-saudaranya Yusuf aja kerjaannya. Udah, segera perintasan. Nabi mengatakan, kamu ini kayak saudara-saudaranya Yusuf aja. Dalam hal yang lebih penting dari itu, lebih besar daripada itu adalah,
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina, kemenangan besar Nabi SAW adalah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, ketika Nabi SAW berhasil membuka Mekah, membersihkan dari kemusyrikan masyarakat yang mendapat hidayah. Begitu mendapatkan hidayah, antum sudah bisa bayangkan peristiwanya, bisa digambarkan, silakan dibayangkan. Beberapa pembesar yang masih hidup, orang-orang Quraisy yang dulu menyakiti Nabi SAW, yang dulu menghina Nabi SAW, bahkan ada yang hampir berniat membunuh Nabi SAW, itu ternyata ketika Nabi sudah menguasai Mekah, terbayang oleh antum betapa gemetarannya mereka. Apalagi Nabi masuk Mekah itu, Nabi sempat mengumumkan orang-orang yang halal darahnya walaupun sedang bersembunyi di balik kiswah Ka'bah. Disebutkan nama-namanya, termasuk yang dihalalkan darahnya adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal. Itu anak sama bapak sama, stel, satu stel itu, Pak. Tapi subhanallah, Ikrimah nanti menjadi muslim, muslim yang mukmin yang sejati. Ikrimah lari, Pak, lari dari Mekah karena dia takut. Yang jelas, bayangkan betapa ketakutannya para pembesar Quraisy saat itu. Orang-orang yang dulu jahatnya luar biasa. Sudah ketakutan seperti itu, mereka sudah tidak punya kekuatan melawan. Dikumpulkan di samping Ka'bah. Nabi naik ke pintu Ka'bah. Bisa dibayangkan naik pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah, Nabi naik ke atasnya, di depannya pembesar-pembesar yang kumpul sedang gemetaran. Nabi SAW lihat cara bertanyanya, tambah membuat gemetaran. Ma tadhunnun an yuf'ala bikum? Menurut kalian mau saya apakan kalian? Orang sudah gemetaran begitu kan, atau bayangkan itu. Itu bagus tidak buang air kecil di tempat itu, Pak. Ma tadhunnun an yuf'ala bikum? Akhirnya mereka ya tidak punya kalimat kecuali akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau kan saudara kami yang baik. Kamu juga anaknya saudara kami yang baik. Orang kalah itu, Pak. Itu bahasa orang kalah ya. Dulu sombongnya luar biasa. Lihat kalimat Rasul SAW. Al-yaum aqul kama qala Yusuf li ikhwati. Hari ini aku mau berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. Ya, Pak, betapa surat Yusuf menjadi kesan yang luar biasa dalam kehidupan Nabi SAW. Ketika Nabi kan pertanyaannya, mau saya apakan kalian? Apa yang dikatakan Yusuf pada saudara-saudaranya di akhir kisah yang tadi dibacakan dengan menyentuh hati oleh ananda kita, oleh Muhammad, betapa luar biasa. Yusuf berkata, La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini kalian sudah tidak punya salah pada saya. Subhanallah. Allah ampuni kalian mudah-mudahan. Dialah Allah yang paling rahmat kasih sayangnya. Maka Nabi mengatakan, idhabu fa'antumut tulaqo. Kata Nabi, pergilah kalian semua, saya bebaskan, saya maafkan. Para ulama mengatakan, inilah pemaafan yang paling besar. Karena Nabi SAW mampu memaafkan saat Nabi mampu membalas. Itu pemaafan yang paling besar. Baik. Nanti kita akan lanjut. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Sesriku dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mitra muslim. Hafizakumullah. Kita lanjutkan tentang kisah surat Yusuf yang kita belum masuk materinya dari tadi. Kita akan bacakan ayatnya dan kita akan ambil beberapa poinnya yang mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala membuka surat Yusuf dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Dan setelah pembukaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang inna anzalnahu qur'anan arabiyyal la'allakum ta'qilun. Imam Ibnu Katsir punya perkataan penjelasan yang baik tentang ayat ini, luar biasa. Ketika beliau menyampaikan mengapa
Quran harus berbahasa Arab. Kenapa Quran harus berbahasa Arab? Dan itulah mengapa pasti kita akan ada habisnya. Bahasa kita gampangnya kita akan mentok habis kalau tidak bisa berbahasa Arab. Itu sudah pasti. Karenanya Allah menyampaikan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian berakal. Makanya jadi pertanyaan, memangnya kalau tidak berbahasa Arab terus akal kita tidak ada begitu? Dijawab dengan sangat baik oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir, silakan dibuka nanti. Bukan itu pembahasan kita, tapi artinya bahwa Allah menyampaikan tentang Quran yang berbahasa Arab ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah menyebut Al-Qur'an ini adalah kisah-kisah pilihan, ahsanal qasas, kisah-kisah terbaik. Karena ayat ini ada dalam surat Yusuf, maka kemudian dia memberikan sebuah sentuhan yang secara sangat khusus untuk kisah dalam surat Yusuf. Ini juga saya tidak berpanjang kalam di bab ini, tetapi saya cuma ingin memberikan satu inspirasi bahwa Bapak Ibu, teman-teman yang punya kemampuan meneliti, menggali, silakan Pak, gali kisah-kisah dalam Quran dan buktikan dengan kata ahsanal qasas, bahwa dia kisah terbaik. Saya kasih contoh, saya berikan contoh. Saya dulu pernah berbincang dengan teman saya yang kuliahnya jurusan penyutradaraan film. Kalau orang film itu kan dia pasti akan bertutur, namanya orang film, apalagi di sutradara, pasti dia akan mengawal penuturan yang sangat menarik. Saya katakan ke beliau, antum kan punya ilmu di bab itu, ujilah kisah Quran, terutama kisah surat Yusuf, dari sisi ilmu anda itu. Dan anda akan sampai pada kesimpulan bahwa memang ini adalah ahsanal qasas. Kisah terbaik dari semua sudut, bukan cuma isinya. Sampai cara penuturannya, pilihannya, kalimatnya, klimaks kisah yang disampaikan, dan seterusnya. Dan itu perlu keahlian banyak orang, bukan hanya di dalam penuturan. Ini juga luar biasa, barokah luar biasa kita gali ilmu Al-Quran ini. Barulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memulai kisah Yusuf, justru dimulai dengan kisah mimpi. Kita semua tahu itu. Idh qala Yusufu li abih, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ayahanda, saya bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud pada saya. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, kisah Yusuf itu ternyata bermula dari mimpi. Kebesarannya Yusuf berasal juga dari mimpi, berakhir juga dengan memujinya Yusuf bahwa ini adalah hasil dari mimpi saya waktu kecil dulu. Artinya, aduh lihat ini Pak, sepanjang hidup orang mulia, orang besar nih, karena Yusuf alaihissalam itu punya nasab luar biasa, sampai Nabi menyebutnya, Nabi Muhammad SAW menyebut Yusuf alaihissalam dengan sebutan Karim, Ibn Karim, Ibn Karim, Ibn Karim. Ini orang mulia, Karim orang mulia, bapaknya orang mulia, siapa? Nabi Ya'qub. Bapaknya orang mulia, siapa? Nabi Ishaq. Bapaknya orang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang tidak sembarang, Yusuf alaihissalam. Karena itulah maka ini kisah besar. Ternyata kisah sebesar Yusuf alaihissalam itu ternyata bermula dari mimpi, Pak. Dan subhanallah, Islam ini punya aturan syariat tentang mimpi. Cuma memang kita nyaris tidak pernah mendapatkan pelajarannya, betul ya? Nyaris kita tidak pernah mendapatkan kajian ustaz di masjid manapun tentang mimpi. Padahal kalau Bapak Ibu, bukan cuma zaman dahulu, zaman hari ini di negara-negara Timur Tengah itu mereka ada pakar-pakar mimpi, Pak. Tapi bukan dukun kayak di Indonesia. Kalau di sini dukun, Pak. Nanya orang, apalagi kalau lewat SMS itu, ketik reks pasti mimpi. Nah, itu jelas dukun. Dijamin kalau itu, Pak. Itu orang main-main dan bahaya. Padahal dalam Islam punya syariat tentang mimpi itu. Tentu juga Masya Allah, silahkan dipelajari ya. Kita tidak cukup waktu untuk itu. Saya cuma kasih mukadimah ringan. Mimpi itu saya cuma kasih dua hadis Nabi SAW, Pak. Nabi SAW mengatakan, mimpi itu ada tiga jenis. Ini yang pertama, tiga jenis. Mimpi itu tiga jenis, Pak.
Nanti silahkan di kalau mimpi nanti malam silahkan ya, dianalisa mimpinya. Ini syariat, ini syariat, ini syariat. Yang pertama kata Nabi SAW, mimpi itu disebut sebagai mimpi yang dia mimpi yang tidak, yang disebut dengan hadithun nafs. Hadithun nafs, ar-rajul yukallimu nafsah. Hadithun nafs itu artinya cuma keinginan jiwa, Pak. Dengan jiwa, umpamanya begini, tadi dari tadi siang kok Anda karena panas sekali Surabaya ini, kemudian pengen minum es, Pak. Enggak keturutan. Malam mimpi minum es, itu cuma pengen, kalau itu tuh enggak ada tawilnya. Atau Anda pengen sekali jadi pejabat, terus tiba-tiba mimpi jadi pejabat, itu enggak ada artinya juga. Karena memang Anda pengen banget itu jadi pejabat, ya. Itu hadithun nafs, cuma ungkapan jiwa orang yang terpendam, terbawa dalam mimpi. Yang kedua yang juga tidak ada artinya adalah mimpi yang menyedihkan dan menakutkan. Itu mimpi dari setan. Karena setan itu sampai anak cucu Adam tidur saja itu diganggu, Pak. Jadi mimpi itu tidak, mimpi yang dari setan itu pasti menyedihkan. Jadi kalau Anda mimpi sedih, begitu bangun kok sedih, atau takut, khawatir, takut, itu dari setan, itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Bahkan Nabi mengatakan, lam tadurruhu syai. Mimpi itu tidak akan membahayakan Anda sama sekali, asal, ada asalnya. Asal Anda melakukan apa yang diajarkan Nabi. Mimpi itu kalau buruk, Nabi memberikan panduan. Umpamanya, kalau Anda terbangun malam hari karena ketakutan, mimpi karena gara-gara mimpi, maka Nabi meminta agar kita mengucap ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita diminta untuk meniup ke kiri 3 kali. Yanfus an yasarihi thalathan. Jadi meniup 3 kali. Kalau tidak cukup itu juga, Nabi minta agar ganti posisi tidurnya. Tidak cukup juga, kata Nabi, bangun sholat 2 rakaat. Ini semua petunjuk Nabi SAW. Dan satu lagi, jangan ceritakan mimpi itu pada siapapun. Ini salahnya kita, Pak, kalau mimpi dinaikkan statusnya. Ini fatal nih, fatal nih, gara-gara kita tidak paham mimpi. Bahaya. Nabi sudah bilang, jangan ceritakan pada siapapun mimpi buruk. Itu tidak ada artinya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga nih. Yang ketiga ini mimpi yang baik. Bukan ungkapan jiwa, bukan menyedihkan dan menakutkan, mimpi yang baik. Yang ini ada artinya. Ini yang oleh Nabi disebut. Kata Nabi SAW, lam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat. Tidak ada yang tersisa dari kenabian ini. Begitu Rasul wafat kan sudah tidak ada kenabian lagi. Tidak ada yang tersisa kecuali al mubasyirat. Mubasyirat artinya kabar gembira, kabar gembira. Qalu wa mal mubasyirat ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Apa itu kabar gembira itu? Nabi mengatakan mimpinya orang beriman. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi orang, mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Itu satu. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu rahimati Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi mengatakan bahwa idza qtaraba az-zaman fala yakadu ru'yal mu'min yakdzib. Kalau zaman sudah makin dekat dengan kiamat, maka mimpi orang beriman nyaris tidak pernah salah. Lihat, ya, kalau ada orang, masya Allah, orang beriman, Bapak Ibu ini bermimpi, mimpi Anda tidak salah, Pak. Ini kalau mimpi yang baik tadi. Sayangnya di kita tidak ada yang ahli dalam bab ini. Harusnya ada yang ahli, Pak. Harusnya ada itu. Maka Bapak Ibu yang ahli Quran, ahli hadis, karena syarat untuk menjadi penakwil mimpi harus ahli Quran, ahli hadis, Pak. Kalau tidak pasti dukun. Ya, itu syaratnya memang gitu. Syaratnya harus ahli Quran. Ternyata kisah Yusuf alaihissalam juga bermula dari mimpi tidur. Mimpi tidur. Ini mimpi tidur. Inni ra'aitu 11 kaukaba. Aku lihat 11 bintang, wahai ayah. Wasyams, 1 matahari. Wal qamar, 1 bulan. Semua ra'aituhum li sajidin. Semua sujud di hadapan saya. Nabi Yaakob alaihissalam, Nabi. Punya ilmu dari Allah. Dan Nabi Yaakob ahli dalam ta'wil mimpi. Seperti Nabi Muhammad SAW juga, beliau menakwil mimpi. Maka Nabi Yaakob hanya mengatakan, karena saat bermimpi ini Yusuf masih kecil. Maka ayahnya cuma mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nak, jangan kau ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu, ya.
Ini pakai juga pelajaran, Pak. Mimpi yang baik itu juga tidak boleh diumbar. Mimpi yang baik boleh diceritakan, tetapi hanya kepada orang yang ahli ilmu, orang yang amanah, orang yang baik. Contohnya Yusuf berkisah kepada sang ayah, ayahnya Nabi. Tapi ayahnya langsung membatasi, kata ayah, jangan kau ceritakan pada saudara-saudaramu ya nak. Ini menarik, loh kenapa tidak boleh diceritakan kalau kisahnya baik? Betul Pak? Karena ternyata kisah itu berhubungan dengan saudara-saudaranya. Karena 11 bintang itu para ulama mengatakan adalah saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya 11. Kemudian matahari itu adalah ayahnya dan bulan itu adalah ibunya. Bapak Ibu pernah? Ini inspirasi menarik. Bahwa laki-laki adalah matahari dan perempuan adalah rembulan. Pernah tahu? Ini ayatnya Pak. Tahu bedanya matahari dengan rembulan Pak? Quran bicara, saya tidak bicara tentang itu yang suka buat syair, silakan buat syair ya kan itu. Saya bicara tentang Quran, Pak. Quran menyampaikan salah satu bedanya dengan antara rembulan dan matahari adalah berbicara tentang masalah kalau cahaya rembulan Allah menyebutnya dengan nur. Kalau cahaya matahari disebutnya dhiya. Dan ini sama-sama cahaya atau sinar, tapi saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia sinar sama cahaya itu sama apa tidak, artinya saya enggak paham. Tapi yang jelas dalam bahasa Arab berbeda sekali antara dhiya dan nur. Ya, Bapak itu tahu salah satu bedanya? Ada banyak pembahasannya, tapi salah satu bedanya adalah kalau cahaya matahari itu menerangi tapi pakai panas. Kalau cahaya rembulan, Pak, itu menerangi tapi tidak ada panasnya. Bapak Ibu tahu, Nabi menyebut as-salatu nur. Salat adalah cahaya tapi menggunakan kata nur. Karena salat itu menerangi tapi enggak pakai panas, Pak. Tapi kalau kesabaran, as-sabr kesabaran itu adalah dhiya. Kesabaran itu cahaya juga, Pak. Tapi pakai panas, namanya orang sabar itu biasanya kena musibah itu panas. Tapi dia tetap bercahaya. Halo Kulin, yang jelas ini pembahasan itu tentang tema matahari bulan, pembahasan juga pembahasan sendiri. Tapi yang jelas bahwa kisah tentang Yusuf dimulai dengan mimpi. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Al-Hasan mengatakan bahwa jarak antara Yusuf hilang sampai bertemu lagi dengan ayahnya itu, Bapak Ibu kebayang berapa tahun? 80 tahun Pak. Menurut Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, 80 tahun tidak berjumpa Pak. Tapi Yakub, Nabi Yakub alaihi salam, tetap yakin Yusuf masih hidup. Ini bukan sekedar emosi rasa orang tua yang kehilangan anaknya, bukan Pak. Yusuf yang hilang itu, Yakub punya ilmunya. Bapak Ibu tahu sebabnya apa? Kenapa Nabi Yakub masih tetap yakin Yusuf masih ada? Saya tidak tahu di mana, tapi Yusuf ada. Yusuf masih hidup. Walaupun saudaranya kan sudah nangis-nangis kan? Waja'u abahum isya ayyabkun. Datang mereka ke bapaknya Isya begini, datang ke bapaknya nangis-nangis mereka. Nangis beneran. Ini yang orang bilang air mata. Saya tidak tahu Pak, buaya itu terjadi tertuduh gimana ceritanya, saya tidak paham. Datang Isya mereka setelah berbohong, Yusuf tidak mati, tidak meninggal. Dinyatakan meninggal oleh mereka. Dan untuk menghadirkan bukti, datangkan bajunya, ya kan? Datangkan bajunya. Wajahu ala qamisihi bidamin kadzib. Bahkan bajunya dikasih darah, dilumuri darah. Untuk membuktikan benar Yusuf meninggal dimakan serigala. Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu dhib. Kami tadi main ya, sambil nangis-nangis di mereka, kami tadi main kemudian Yusuf dimakan serigala. Ya dan seterusnya. Nabi Yusuf lihat kalimatnya Pak. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun. Kata Nabi Yakub sederhana Pak.
ini cuma sesuatu yang kalian anggap baik dalam jiwa kalian. Kalimatnya simpel sekali, penuh makna ya kan. Tapi Nabi Yakub juga tidak bisa berkata, tidak mau mengatakan bohong ya. Nabi Yakub mengatakan ini cuma sesuatu yang kalian lakukan karena didorong oleh jiwa kalian, menurut kalian benar itu yang kalian lakukan itu. Fasabrun jamil, kalau saya akan tetap sabar, saya mah sabar saja. Sabrun jamil, wallahul musta'an wa ala ma tasifun, minta tolongnya kepada Allah atas semua yang kalian sampaikan ini. Anaknya enggak paham kalimat ini, Pak. Dia pikir ini aman sudah. Dia tidak, subhanallah, Pak. Ini juga pelajaran ya. Kadang-kadang ini nabi, Pak. Ini anak nabi. Kadang-kadang anak nabi lupa kalau bapaknya nabi, Pak. Hati-hati jadi ustaz, Pak. Jangan sampai lupa bapaknya ustaz, Pak. Bapaknya masyaallah ahli ilmu, orang soleh gitu. Jangan sampai anaknya tidak sama kayak bapaknya, Pak. Dia lupa kalau bapaknya nabi, bapaknya terima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bapaknya orang cerdas diberi ilmu Allah. Baik. Apa yang membuat Nabi Yakub tetap yakin Yusuf masih hidup padahal sudah berpisah 80 tahun? Mimpi, Pak. Bukankah Yusuf di usia kecilnya sebelum hilang bermimpi, betul? Sampai Yusuf hilang, mimpi itu belum terbukti. Dan mimpi itu pasti terbukti, kata Yakub. Begitu, makanya ini pasti enggak benar. Pasti tidak benar. Hati-hati, Pak, ya. Bohong mudah dibongkar dengan cara yang oleh ahli yang sangat sederhana, ya kan? Jadi, Pak, jangan bohong, Pak. Jangan ajari. Maka Nabi SAW mengatakan, al-mu'min la yakdzib. Kata Nabi, orang beriman tidak pernah bohong, Pak. Berbuat dosa, ya mungkin. Orang khilaf, apa, berbuat dosa. Tapi bohong tidak. Bohong tidak, Pak. Jadi karena mimpi itu. Dan mimpi itulah yang kemudian nanti mengantarkan Yusuf. Karena lihat Al-Quran Al-Karim, ketika Quran mengatakan ketika Yusuf diambil, dibeli, waqala alladzi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwa, ketika Yusuf ditemu itu kan dibeli sama Aziz Misr. Nanti di sini ada beberapa kalimat, Pak. Ada Aziz, ada Malik. Ini beda. Kalau Aziz itu salah satu penguasa, kalau Malik itu raja Mesir. Ini salah satu penguasa Mesir. Disebutkan dalam tafsir, Aziz ini posisinya adalah memang bagian keekonomi, Pak. Jadi ini memang kurang lebih menteri ekonomi lah, Pak. Kurang lebih, Pak. Ini raja, ada Malik raja. Ini juga dahsyat, Pak. Sebelum saya lanjutkan kisah, mumpung saya ingat kata Malik, Pak. Ini mukjizat Quran. Dan bukti bahwa Quran ini, cara menggali kisahnya, Bapak Ibu, tidak sama dengan buku sejarah. Kalau buku sejarah itu kalimatnya yang nyusun ahli sejarah. Baik? Dan tidak mukjizat kalimatnya. Kalau Quran itu mukjizat kalimatnya. Makanya Quran itu, ini mukjizat kalimat, mukjizat Quran. Kadang-kadang Allah ingin menunjukkan ilmu sangat penting. Ilmu sangat besar hanya dibalik satu kata. Kadang-kadang dibalik satu huruf. Itu Quran, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu belum bisa menemukan itu, tolong belajar Quran lagi. Betulan, Pak. Ini tidak sulit. Ini bukan harus ulama tafsir. Tidak, ada. Ini Muslim semua bisa. Muslim semua bisa asal mau belajar Qurannya. Bisa, Pak. Saya kasih contoh. Di Quran, di surat Yusuf ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kata raja. Wa qalal malik, al-malik artinya raja. Inni ara sab'a baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Kisah mimpinya. Jadi raja menceritakan mimpinya, aku melihat mimpi begini. Oke. Para ulama membahas mengapa Al-Qur'an menyebutnya dengan sebutan al-malik, raja. Bukankah yang sedang dibicarakan adalah penguasa Mesir? Betul ya? Kalau penguasa tertinggi Mesir, apa nama gelarnya? Firaun. Firaun itu gelar. Kenapa di sini Malik? Dan Bapak Ibu perlu pahami, Bapak Ibu ketika membuka Injil, Injil yang sekarang, mereka menggunakan kata Firaun, bukan raja. Quran yang menggunakan kata raja, bukan Firaun. Lihat bedanya? Injil, ini bukti bahwa itu kitab suci yang sudah diubah-ubah, Pak. Injil menyebutnya Fir'aun.
Zaman Musa disebut juga Firaun. Quran membedakan. Quran bicara tentang Musa, apa sebutannya? Firaun. Tapi bicara tentang Yusuf menyebutnya Raja Al-Malik. Para ulama membahas, Pak. Dan ternyata ini mukjizat. Ternyata ilmu pengetahuan hari ini membuktikan bahwa Yusuf ada di zaman ketika bukan Firaun pemimpinnya. Firaun itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu agak belakangan mimpin Mesir dibandingkan raja. Jadi Mesir itu sempat mengalami masa yang mimpin bukan orang asli Mesir. Orang asli Mesir itu yang memimpin nanti baru dapat gelar Firaun, tapi itu munculnya belakangan. Sebelum itu pemimpin-pemimpin Mesir itu nama disebut diungkap dalam sejarah namanya Hyksos. Hyksos itu arti sebenarnya itu adalah para penggembala yang jadi raja. Dan itu dari masyarakat Amalikah atau masyarakat Arab yang memimpin Mesir itu. Jadi bukan orang asli Kipti, bukan orang Egip asli. Dan karena itulah maka Allah ingin menyampaikan kepada kita semuanya dengan satu kata, Al-Malik. Dengan satu kata, Al-Malik. Jadi kalau saya uraikan jadi begini, ini kalau bahasa saya. Lihat, dengan satu kata mukjizat Quran Al-Malik, kalau diuraikan jadi begini. Menunjukkan bahwa di zaman Yusuf berada di Mesir, penguasanya bukan asli orang Mesir, bahkan sebelum masa Firaun hadir, penguasanya disebut namanya Hyksos. Hyksos itu artinya penggembala, penggembala yang memimpin. Itu ada yang mengatakan dari masyarakat Amalikah, ada yang mengatakan dari masyarakat Arab. Jadi panjang banget kan? Hanya dengan sebutan satu kata, Al-Malik. Ini Quran, Pak. Ini Quran. Dan beginilah khas Quran dalam menuturkan apa saja. Baik, itu Al-Malik ya. Kembali, bahwa ketika dibeli oleh Aziz, yang beli itu bukan raja, yang membeli adalah Aziz Mesir. Aziz Mesir yang disebutkan bahwa dia adalah memang bagiannya adalah bagian ekonomi di Mesir, saat itu diamanahinya sebagai bagian ekonomi, itu yang membeli Yusuf, yang nanti Yusuf digoda sama istrinya. Nah, itu digoda sama istrinya. Dan ternyata diambillah jadi anak. Di ayat itu Allah berfirman, wa kadzalika makanna li yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith. Begitulah kami teguhkan, kami kokohkan posisi Yusuf di muka bumi, dan kami ajarkan kepadanya ta'wil mimpi. Balik mimpi lagi kan? Balik, ada dua kata, Pak. Yang pertama adalah untuk tamkin. Tamkin. Yusuf akan dibuat kokoh. Orang besar, punya posisi besar, itu tamkin. Kuat sekali Yusuf. Padahal waktu dibeli ini posisinya masih budak. Lihat subhanallah. Allah sudah katakan, dia kelak jadi orang besar. Sekarang sih posisinya budak. Itu Bapak Ibu. Makanya orang itu tidak boleh hanya melihat apa yang terjadi hari ini. Ada orang susah, ada orang sengsara, ada orang anak gak pinter, ada apa segala macam. Subhanallah, kita tidak hidup hari ini. Ada anak yang biasa, yang tidak mampu, yang apa segala macam. Anda tidak pernah tahu apa takdir dia di kemudian hari. Dan kata tamkin itu, Bapak Ibu rahmati Allah, nanti kalimat kata yang sama Allah berikan kalau Bapak Ibu membuka kisah Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi. Gitu ya? Dzulqarnain surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Dzulqarnain, "Inna makanna lahu fil ard wa ja'alna lahu min kulli syai'in sababa." Kami berikan kepada Dzulqarnain tamkin. Jadi sama persis dengan kalimat Yusuf. Dan kami ajarkan kepada Dzulqarnain, kami berikan semua sebab. Semua sebab kami berikan. Artinya semua yang akan mengantarkan Dzulqarnain pada kebesarannya, Dzulqarnain semua punya. Yusuf alaihissalam, kalau dalam Yusuf, walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Kami ajarkan pada Yusuf ta'wil mimpi.
Karena ternyata berawal dari takwil mimpilah Yusuf jadi tamkin, jadi orang besar itu. Itu skill, Pak. Ya, itu keahlian. Keahlian. Dan kita semua tahu bagaimana mimpi, ya, mimpi Yusuf alaihissalam nanti bertemu dia di penjara. Faktornya kan tadi penjara itu, Pak. Di penjara itu dan seterusnya sampai nanti sang raja bermimpi pas lihat takdir Allah Subhanahu wa taala. Karenanya peganglah hadis ini. Ini hadis Nabi SAW, Pak. Ini pegang kuat hadis ini. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Yang penting orang itu beramal. Beramal itu kan berkarya, Pak. Melakukan kebaikan-kebaikan. Beramallah kalian. Semua akan dimudahkan menuju takdirnya. Ya, tugas manusia adalah beramal, Pak. Masalah bahwa amal kebaikan. Ada orang bilang, itu mustahil lah, kamu tidak usah berhayal setinggi itu. Tidak ada itu. Tidak ada. Anda tidak tahu takdir saya. Betul? Kata Nabi, beramal, 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 beramal. Nanti Allah mudahkan menuju takdirnya. Dan lihat, subhanallah. Kisah Yusuf adalah kisah ketika Allah ingin menunjukkan. Dan Quran mengatakan jelas-jelas dalam surat Yusuf. Wallahu ghalibun ala amri. Allah pasti akan melaksanakan urusannya. Karena ternyata Bapak Ibu, jadi pelajaran mahal adalah bukankah kalau diikuti perjalanan Yusuf dalam surat Yusuf itu isinya menyakitkan semua, betul Pak? Semua menyakitkan, Pak. Saudaranya iri, diiriin saudara itu enggak enak, Pak. Ya Allah, saudaranya iri kan. Sudah gitu ditipu sama saudaranya, diajak main ternyata dibuang ke sumur. Di sumur, ya Allah, di sumur, Pak. Alhamdulillah ada pedagang lewat, rombongan dagang lewat, diambil. Alhamdulillah ada harapan baik, alhamdulillah diselamatkan orang. Kalau enggak bisa mati di dalam, diselamatkan orang. Dijual, Pak, jadi budak. Subhanallah, ya. Dari masalah muncul masalah, dari masalah datang masalah berikutnya. Yusuf alaihissalam. Begitu sampai budak dijual, dibeli sama orang istana. Orang kaya raya, orang terhormat di Mesir, alhamdulillah nyaman, dijadikan anak. Jawa, jadikan anak. Nyaman bukan? Ternyata kena fitnah, digodain istrinya, coba. Gara-gara itu masuk penjara. Subhanallah. Semuanya pahit, Pak, hidup Yusuf dari depan pahit. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak ada yang pahit, Yusuf tidak sampai ke Mesir. Betul? Padahal kebesaran Yusuf di mana? Di Mesir. Ambillah ini sebagai pelajaran mahal hari ini. Orang kau hidupnya susah, susah, masalah, masalah. Datang masalah, belum selesai muncul masalah berikutnya. Harapan sedikit mulai muncul, datang masalah berikutnya. Kenapa tidak kita mencoba memahami kisah Yusuf? Karena tadi Atha bin Abi Rabah, rahimahullah mengatakan, kalau Anda baca Yusuf dalam keadaan sedih, selesai baca surat Yusuf, Anda bahagia. Silakan itu, Pak. Ambil itu pelajarannya. Anggaplah semua kesulitan ini, semua masalah kita ini, harga yang harus kita bayar hari ini untuk kebesaran yang kita tidak tahu di mana kebesaran itu nantinya. Baik. Jadi hilang sedihnya, kan? Alhamdulillah. Enggak apa-apa, ya Allah. Aku tahu di balik ini ada kebesaranku. Wah, gitu. Enggak apa, ya Allah. Kalau memang ini bayarannya, ini harganya, aku bayar, ya Allah. Bismillah, ya kan, sabar. Karena Nabi aku mengatakan, fasabrun jamil. Kasus kisah Yusuf, yang sedih bukan cuma Yusuf, Pak. Bapaknya sedih. Kita semua tahu, sedihnya sampai buta. Wabiyadat aina. Sampai matanya buta. Dan ini menarik, Pak. Di kata wabiyadat aina, kata ibyad, itu artinya sebenarnya putih, Pak. Bukan buta. Matanya bukan buta, matanya itu, tapi terjemahnya buta, memang buta. Ibyadat itu mata jadi memutih. Karenanya, subhanallah, saya pernah baca penelitian, wallahualam, saya pernah baca penelitian seorang profesor kimia dari Mesir, profesor Dr. Abdul Somad, Abdul Basit As-Sayyid, seingat saya, Abdul Basit As-Sayyid. Beliau mengatakan bahwa ternyata memang kisah butanya Ya'qub alaihissalam itu menjadi inspirasi besar untuk beliau meneliti. Ternyata memang kuncinya mengapa sampai buta itu, dan oleh beliau katakan itu katarak, kata beliau, di katarak,
itu berawal dari kesedihan yang luar biasa. Karena wabiyadat aina minal huzni wa huwa kadhim. Huzn itu sedih, kadhim itu kesedihan campur marah itu Pak, yang dia tahan dalam dirinya. Jadi kesedihan itu kalau ditahan bertahun-tahun Pak, itu bisa buta matanya. Bisa menimbulkan efek pada matanya. Kapan kembali melihatnya? Dikasih baju Yusuf ya. Oh ya, karena begitu Yusuf tercium aroma Yusuf, tuh kan benar Yusuf ada ya kan? Yusuf ada. Kan kalau baju baru dicuci, Bapak Ibu, kalau baju baru dicuci, baju saya, baju beliau, baju Bapak Ibu sama aromanya, wangi. Bapak ya? Kalau itu sih tidak bisa dicirikan. Tapi Yusuf memberikan bajunya yang tentu ada aroma Yusuf. Nah, kalau bukan baju yang baru cuci, Pak. Nah, aroma itulah kemudian subhanallah, ini juga pelajaran parenting buat kita, Pak. Bapak Ibu silakan dicoba nanti, terutama para ayah nih, Pak, supaya tahu dekat enggak sama anaknya. Bapak-bapak umpamanya anaknya 3 atau 7 gitu ya anaknya. Bajunya digantung, Pak. Suruh nyiumin satu-satu, ini aroma siapa? Yakub itu, Pak, berhasil mendidik Yusuf karena kedekatannya pada Yusuf luar biasa. Hari ini kita berharap sukses didik anak, para ayah alasannya selalu sibuk sendiri. Kerjaanlah, nyari uanglah, apalah yang lainnya, dengan alasan itu dia tidak pernah akrab dengan anak-anaknya. Ya. Makanya gitu, Pak. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan waktu yang cukup untuk kita ini mendekat anak-anak kita, karena itu modal untuk menjadi mereka orang-orang besar, kan. Ini takwil mimpi Yusuf. Ketika akhir kisahnya Yusuf, wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Ketika ayah ibunya sudah datang, tentu ada khilaf tafsir apakah ibunya betul ataukah bukan ibunya, tapi dalam tafsir ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Yang jelas kedua orang tua Yusuf didudukkan di singgasana Yusuf. Yusuf sudah jadi pembesar Mesir. Kemudian semua anak yang 12 semua sujud. Sujud di situ para ulama tafsir mengatakan ini syariat yang sudah dihapus. Ya, sudah dihapus. Dulu penghormatan paling mulia buat orang tua adalah sujud. Dulu. Sujud sempurna kayak kita sholat itu sudah tidak boleh lagi. Ya, birrul walidain ada syariat dalam Islam di ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini dulu zaman Nabi Yakub begitu penghormatan tinggi pada orang tuanya, dan Yusuf berkata, salah satu kalimat Yusuf, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ayah, inilah tafsir mimpiku yang dulu. Subhanallah, Pak. Lihat tuh. Jadi kisah ini cuma dari ujung ke ujung mimpi aja, Pak, isinya ini. Mimpi, Pak. Mimpi tidur ya, yang Allah buktikan betul. Ini tafsir mimpi yang dulu ya. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah Yusuf juga ada banyak pelajaran lain. Saya berikan contoh pelajaran yang lain, Bapak Ibu. Karena kisah ini berhubungan sangat erat juga dengan tema kekeluargaan, tema keluarga. Karena awalnya kan sebenarnya bahwa Yusuf kenapa sampai dibuang? Itu kan faktornya karena saudara-saudaranya iri pada Yusuf dan saudaranya Yusuf, adiknya Bunyamin. Mereka mengatakan bahwa la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf ini, jadi saudara-saudaranya yang 10 orang itu rapat, Pak. Jadi rapat kok ya jelek ya. Jadi memang ada rapat jelek itu memang ya. Ini rapat, Pak. Yusuf ini kata mereka dan saudaranya Bunyamin itu kok lebih dicintai ya sama ayah kita. Padahal kita ini kan jumlahnya lebih banyak. Jadi berdua, kita 10. Kenapa Yusuf lebih dicintai? Ini ada beberapa pelajaran yang disampaikan para ulama, Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang kebanyakan tuh suka melihat kuantitas tidak kualitas, Pak. Ini 10, ini cuma 2.
Gitu. Mereka menganggap yang 10 ini mestinya harus lebih diperhatikan. Padahal Ya'qub punya tolok ukur kualitas. Betul kan? Dari 12 siapa jadi nabi? Yusuf saja. Maka pasti dia punya kualitas sejak kecil. Terlihat kualitas itu. Makanya seringkali orang hanya suka memandang masalah. Jumlah kita kan banyak. Kenapa? Ini bukan masalah jumlah. Bahkan Nabi Muhammad sudah mengatakan, bal antum kuthur. Di hari akhir ketika muslimin kayak makanan di meja hidangan, disantap musuh dari kanan kiri seperti hari ini. Sahabat sampai heran. Apakah kita sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Justru jumlah kalian banyak sekali saat itu. Ini bukan masalah jumlah. Ini masalah kualitas orang. Dan kita diajari dalam sejarah Nabi Muhammad, Bapak Ibu rahmati Allah. Kita diajari bahwa dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, gak perlu banyak orang Pak untuk membuka sebuah kota. Ya kan? Modal Nabi di Mekah mengawalinya hanya dengan beberapa orang. Hanya ada Nabi Muhammad yang masuk Islam, istrinya Khadijah, anak-anaknya, kemudian anak angkatnya Zaid bin Harithah, teman paling akrabnya Abu Bakar, kemudian sepupunya yang diasuhnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Modalnya cuma itu. Ternyata di Madinah modal Nabi membuka Madinah sampai nanti Madinah menjadi pusat peradaban Islam juga cuma dengan 6 orang. 6 orang pertama yang masuk Islam yang mereka bergerak. 6 orang. Yang setahun berikutnya muncul Bayat Aqobah 1. Artinya bahwa kita diajari dalam syariat memang jumlah itu buat muslimin biasa saja. Jumlah penting. Tapi jumlah itu bukan segala-galanya buat muslimin. Ini masalah kualitas. Banyak, tapi tidak berkualitas. Baik. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Tapi ada pelajaran berikutnya yang penting adalah, inilah, ketika mereka salah memahami, Pak, maka berbahaya ketika di antara anak-anak kita muncul rasa tidak diperlakukan dengan sama. Itu bahaya. Dan Bapak Ibu lihat, begitu mereka sudah di rapat itu, mereka melontarkan permasalahan rapatnya, bahwa yang sedang kita bahas adalah Yusuf dan saudaranya yang lebih dicintai oleh ayah kita. Itu masalahnya. Bapak Ibu tahu usulan pertama? Usulan pertama di rapat itu apa? Uqtulu Yusuf. Yaudah, bunuh aja Yusuf. Persis, ini persis sama dengan ayat di surat Al-A'raf. Persis sama. Berkisah tentang watlu alaihim naba abnai Adam. Dua anak Adam, Pak. Ya, ketika mereka idqarraba qurbanan fatuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Begitu mereka masing-masing menghadiahkan korbannya, kemudian yang satu diterima Allah, yang satu ditolak oleh Allah. Ternyata yang ditolak marah kepada yang satu lagi, kan kita tahu kisah Qabil dan Habil. Apa kalimat pertamanya? Qala la aqtulannak, aku bunuh kamu. Coba lihat. Yang muncul pertama bunuh. Bapak Ibu tahu sama apa persamaannya? Pertama sama-sama niat pertamanya membunuh. Tapi ternyata memang ada ikatan yang sama, sumber sama. Mengapa saudara-saudara Yusuf ide pertamanya membunuh? Mengapa satu anaknya Adam alaihissalam juga idenya membunuh saudaranya? Karena sumber masalahnya sama, yaitu hasad, dengki. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sampai beliau mengatakan begini, dengki itu, hasad itu adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Apa di langit, Pak? Oh, di langit ada dosa. Iblis. Dia dengki. Saya suruh sujud pada Adam. Ana khairum min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih mulia daripada Adam. Adam ya Allah kau ciptakan dari, aku kau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Enggak tahu logika iblis dari mana, kalau api lebih baik daripada tanah itu saya juga enggak tahu. Tapi yang jelas logika dipakai aja logikanya, kan? Hasad, dengki. Dan di bumi adalah kisah anak Adam alaihissalam. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Jadi itu
makanya menjadi pembahasan yang juga harus diperhatikan. Karenanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau diminta untuk bersaksi, ada orang tua yang memberi hibah kepada salah satu anaknya, Nabi diminta jadi saksi. Nabi nanya, apa semua anakmu kau beri hibah yang sama? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, apakah kamu mau aku bersaksi pada kemaksiatan? Ini enggak benar. Perlakukan anak yang sama. Walau hati kita ini bukan punya kita, Pak. Kadang-kadang kita lebih cinta pada yang salah satunya. Tapi perlakuan fisik harus sama. Harus sama. Dan karena Nabi mengatakan itu. Dan ujungnya Nabi mengatakan, bukankah kamu ingin kelak mereka sama dalam bakti mereka padamu? Betul kan, Pak? Kalau kita punya anak lima, kan kita pengen semuanya bakti sama. Baktinya, betul? Makanya perlakukan mereka yang sama. Ini pelajaran mahal tentang parenting, Pak. Nah, Bapak Ibu, terima kasih Allah. Habisnya, Pak. Tapi dirahmati Allah SWT, itu menjadi pelajaran istimewa tentang berkeluarga, dan menjadi pelajaran berikutnya nanti tentang Masya Allah betapa penghormatannya juga sangat istimewa. Dan ketika kita melihat bagaimana kisah Yusuf AS, dan nanti Bapak Ibu bisa melihat juga ada poin-poin yang sangat penting ketika ini sebelum pindah ke beliau saya sampaikan, ada satu kalimat bagus sekali, Pak. Bagus sekali kalimat ini. Yusuf alaihissalam itu masuk penjara gara-gara ketampanan wajahnya, dan Yusuf keluar dari penjara karena ketampanan hatinya. Saya jelaskan sedikit, Pak. Apa yang buat Yusuf masuk penjara? Iya, Pak, karena terlalu ganteng. Ada antum jumpai gara-gara ganteng di penjara? Ini Yusuf ini. Hati-hati yang ganteng-ganteng ini, Pak. Ada penjara khusus orang-orang ganteng ini, maksudnya repot. Yusuf alaihissalam di penjara karena itu. Karena ternyata semalam. Inilah kisah panjangnya bagaimana Bapak Ibu semua tahu bagaimana wanita-wanita itu kumpul hanya untuk ini kan gara-gara tipu daya istri Aziz Mesir itu. Ya, karena dia digunjing waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsiha. Jadi kunjingan. Jadi dari dulu itu ternyata, mohon maaf ibu-ibu, ini disampaikan Quran bukan untuk membuka aib, tetapi untuk menjadi pelajaran. Dari dulu memang perempuan kalau ngumpul suka ghibah, Bu. Enggak, ini saya enggak betul, bukan. Ini Bapak Ibu, ini memang ini ayat begitu. Wa qala niswatun fil madinah. Perempuan-perempuan di kota itu kumpul, itu membicarakan itu loh, istri penguasa kita masa godain pelayan laki-lakinya. Itu jadi omongan. Akhirnya namanya penguasa perempuan enggak mau kalah, Pak. Baik, diundang ke istana. Kita tuh diundang ke istana. Dikasih pisau sama buah itu kan dalam ayatnya. Sudah siap pisau buah, duduk ya dalam jamuan istana. Sang wanita berkata, waqalati khruj 'alaihin. Yusuf keluar. Yusuf keluar, Pak, jalan. Kebayang, Pak? Kalau perempuan duduk di kanan kiri gitu, kira-kira kayak catwalk, Pak, jalan. Oh iya, dah, kalangan jalan itu apa? Ukhruj 'alaihin, Yusuf keluar. Keluar Yusuf keluar. Itu Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wanita-wanita itu begitu melihat Yusuf semua terkagum-kagum, ya kan? Kemudian setelah itu mereka mengatakan, ini sih bukan manusia, ini malaikat, ini tampan begini. Bapak Ibu tahu apa tujuan perempuan tadi itu, penguasa Mesir menghadirkan itu? Mereka ngirisi tangannya sampai gak kerasa itu kan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ganteng, belum ganteng, Pak, kalau belum jadi obat bius. Loh, itu ngiris sampai gak kerasa loh, Pak. Itu bius paling dahsyat itu, Pak. Ganteng tampan sampai jadi itu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan bahwa Yusuf utiya Yusuf syatral husn. Yusuf diberi separuh ketampanan itu kan. Yusuf alaihissalam. Dan ternyata memang ketika itulah maka sebenarnya perempuan itu ingin mengatakan begini pada perempuan lain. Ini perempuan-perempuan yang tadi ngirisi tangannya, dia cuma ingin berkata, kalian baru lihat sekali sudah ngirisi tangan.
Aku loh tiap hari ngeliat dia. Betulan Pak, ini jadi sampai jadi siksaan tersendiri ketampanannya. Baik, dan itu ternyata itulah yang menyebabkan nanti Yusuf, karena akhirnya perempuan itu mendeklarasikan, sudah enggak ada malunya, mendeklarasikan bahwa saya akan penjara dia kalau dia tidak turuti kemauan saya. Udah terlanjur, Pak, udah terlanjur. Maka Yusuf berdoa. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada ajakan mereka. Subhanallah. Ya. Makanya Yusuf masuk penjara gara-gara ketampanan wajahnya. Tapi dia keluar dari penjara gara-gara ketampanan hatinya. Karena berawal dari obrolan dia dengan dua orang pemuda yang di penjara itu. Kan? Yang nanya tentang mimpinya dua-duanya. Yang satu pemberi minum raja, yang satu pemberi makan raja. Kisahnya panjang tapi jelas. Dan itulah nanti yang menyebabkan sang raja tahu di penjara ternyata ada orang namanya Yusuf, ahli dalam takwil mimpi, itu ilmu dia. Ilmu dia, dan dua orang bertanya pada Yusuf itu bermula dari inna naraka minal muhsinin, kami melihatmu wahai Yusuf itu orang baik-baik, orang baik, hati yang baik. Dan karena itulah Yusuf dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjaranya. Wallahu a'lam bishawab.